sama yang paling gede mirip ya. Hey. Yang paling gede mirip banget. Mukanya. Oh, lucu banget sih gemes. Teman-teman gue. Apaan sih? Saya jalan sendiri deh. Biasa OKB, OKB. Okay, bye. Karena kita sampai di Malaysia itu jam 4 sore, kita langsung istirahat sampai malam dan perjalanan ini dilanjutkan hari besoknya. Tujuan kita saat itu berangkat ke Batu Caves, salah satu tempat wisata terkenal di Malaysia. Tempatnya seperti ini. Tempat ini berlokasi di Kuala Lumpur, Selangor. Batu Caves merupakan situs keagamaan yang menjadi wadah bagi candi dan kuil Hindu, sehingga banyak ribuan turis datang ke sini. Tuh, banyak banget kan guys. Tangganya juga estetik banget. Nah, kalau kuilnya di atas sana. Nah, di sini aku coba untuk naik ke atas tangganya, tapi cuman sampai setengah aja, aku nggak kuat. Itu masih jauh banget lagi ke atas karena guanya ada di atas, guys. Pada malam harinya, kami mencoba jalan-jalan di sekitar hotel. Nah, ternyata kita ketemu sama street food di Jalan Alor ini. Ternyata ini tuh tempatnya cukup ramai gitu, dan banyak banget yang jual jajanan-jajanan. Ini tempatnya ramai banget, dan banyak sekali turis mancanegara. Bule-bule pada ngumpul semua di sini. Terus makanannya juga lumayan murah sih, menurut aku. Nah, kalau ini es krim kelapa gitu, lumayan sih rasanya enak. Bener-bener berasa banget kelapanya gitu. Cuman kalau menurut aku untuk 3 scoop itu lumayan mahal sih. Sekitar 12 ringgit. By the way, ini teman aku yang beli, guys. So, now we are going to in the gondola. Kita mau naik ini. Jadi di atas gondolanya ini berasanya kayak serem gitu. Aku sedikit takut dan juga cuacanya kurang mendukung saat kita kesana tuh berkembun gitu. Jadi kurang jelas gitu loh view-nya. Keesokan harinya kita cobain MRT. Nah ini tuh kita lagi dikasih tahu rute-rutenya mau kemana aja dan stasiun-stasiun yang bakal kita singgahin. Ini kita rombongan guys datang ke Malaysia itu. Kita pakai baju seragam hari itu nih. Pakai baju field practice. Di hari terakhir kita berburu oleh-oleh. Nah, ini aku tempatnya lupa namanya apa. Tapi di sini murah-murah banget sih. Hampir sama kayak Pasar Baru Bandung. Nah, ini tuh kayak pasar barunya Malaysia lah ibaratnya gitu ya. Oke, cukup sekian perjalanan kita di Malaysia. Seru banget. Ini kita menghabiskan 5 hari 4 malam kalau nggak salah. Dan sebenarnya banyak juga klip-klip video yang belum kemasuk karena filenya keburu hilang guys. Kita juga waktu itu ke KBRI dan juga ke Putrajaya. Tapi karena berhubung klipnya tidak ada, jadi ya udah kita pakai yang ada aja. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Thank you.